Halo guys, balik lagi dengan gue Motorwaci Gamer. Mantap. Dan kali ini kita bakal melanjutkan petualangan Survival Evolve kita lagi guys. Mantap gak? Masa gak mantap ya kan? Dan oke, kita bakal lanjut ke bawah. Kemarin kita dapat beberapa dino baru ya guys. Mantap, dijawa banget. Udah gua kasih nama juga. Dan kita dapat sekitar berapa ya? Banyak lah intinya, karena ada juga kita dapat juga ini si Ravager juga. Dan untuk dino-dino yang ini, beberapa dino sudah gue kasih nama juga ya guys. Dan oke, guys, sebelum kalian menonton videonya lebih jauh, jangan lupa untuk klik tombol like-nya dan jangan lupa di share, serta jangan lupa di subscribe channel biar channel semakin mantap jauh untuk kedepannya. Jangan buat kalian yang belum follow ID Tamagonya Om Keket, kalian bisa langsung follow aja guys di sini guys. Mantap. Oke, guys, kenapa gue suruh kalian buat follow video apa tadi kita mau go live nya Om Keket, karena Om Keket selalu live streaming di sana guys, dan banyak banget game-game yang gue mainin di sana. Jadi buat kalian yang pengen seru-seruan bareng gue dan kita have fun bareng intinya ya, kalian bisa langsung follow aja ID Tamago Om Keket ya di sisa yang tadi ya. Mantap. Oke, guys, jadi kemarin kita udah dapat satu ini ya, dino mantap jiwa, dan gua udah kasih nama, dan ini gabungan dua nama guys. Yang namanya Dragon Heart of Fire. Dragon of Fire ini gabungan dari nama ZT740 dan Diamond Gaming. Jadi gua gabungin namanya Dragon Heart of Fire. Thank you banget buat kalian berdua udah kasih nama ya dinonya ya, mantap. Kemudian ada si ini, nah, Black Panther. Wah, Black Panther ini dikasih oleh Ice Wyvern. Thank you buat Ice Wyvern yang udah kasih nama Black Panthernya, keren banget sumpah. Dan kemarin kita juga dapat ada beberapa dino baru juga kayak Ravager ya guys. Cuma Ravagernya kayaknya belum dikasih nama. Jadi buat kalian yang pengen kasih nama, tulis aja di kolom komentar. Kita dapat dua pasang kemarin, laki cowok semua, cewek cowok ini. Ini cowok, yang ini cewek, yang ini cowok, ini cewek. Jadi sepasang-sepasang guys, semuanya dapat ya. Buat kalian pengen kasih nama, terus aja di kolom komentar ya. Mantap, jadi masa nggak mantap ya kan. Kemudian oke, guys, kita bakal turun ke bawah. Kemarin kita dapat Chain Tribusman. Hari ini gue rencana, ini masih rencana, pengen cari Quetzal, karena gue habis bikin Quetzal platform ya. Ini guys, Quetzal platform mau gue pasangin di Quetzal. Rencana kita bakal berperang nanti, mungkin di next part kita bakal berperang, karena kemarin sempat mau diserang lagi sama Chain Tribusman dari atas itu, dari gunung es. Makanya ini gue langsung wanti-wanti sudah nih, langsung hati-hati, berbahaya, takutnya nanti kita bakal diserang lagi guys. Kita bakal coba cek lagi ini guys. Nah, ini Chain Tribusman-nya ya. Chain Tribusman-nya dikasih nama Kang Joko. Kang Joko ini diberi nama oleh Ace Sapitri. Thank you banget buat Ace ya, kasih nama ya. Mantap dijual. Kang Joko masa bukan Kang Joko ya kan. Mantap. Sekarang rencana gue ini, gue pengen jalan-jalan, gue pengen cari satu Quetzal. Rencananya Quetzal itu bakal gue pasangin saddle platform, dan kita bakal bakal ngebikin dulu saddle platform yang lain biar mantap jiwa. Jadi gue bakal pasangin nanti beberapa platform atau beberapa challenge lagi biar agak besar, karena kita bakal nampung banyak banget creator buat nanti nyerang nyerang Tribusman lainnya. Kita coba cek dulu itu level berapa. Level 7, kita cari yang levelnya lumayan besar dari itu ya. Kemarin gue berapa kali nih, udah berapa kali serang nih. Mereka bawa tim-tim jaguar mereka yang cukup kuat dan berbahaya lah. Jadi gue harus hati-hati sekarang. Makanya gue cepat bikin Quetzal biar bisa langsung auto nyerang mereka ya. Kita udah dapat beberapa juga tim yang bagus atau tim yang solid. Nah itu guys, tunggu dulu guys. Kayak ada beberapa orang di situ, di bawah situ. Ada yang ngejar, siap. Ada yang mengejar, siap. Ada sekitar berapa orang? Dua orang kah, tiga orang sih? Coba kita like dulu ya guys. Ini buat ngisi-ngisi kita biar nanti seandainya kalau kita diserang sama tim lain, kita bisa mengantisipasi ya. Karena banyak banget Tribusman yang udah berkeliaran di sekitaran base ya guys. Coba cek dulu. Jadi itu dia guys. Oke.
masih belum terlihat. Masih belum terlihat, guys. Jatuh kah mereka? Oh, itu dia, guys. Itu dia, guys. Nice, lepas, lepas. Nice. Mereka masih melakukan penyerangan itu. Kayak mereka tadi terjatuh ya. Kita bakal ambil dulu dino kita. Kita bakal ambil dulu, guys. Kayaknya gue bakal coba timing mereka dulu itu. Buat pertahanan kita, soalnya udah mulai berbahaya ya. Di mau diserang tadi. Kita autogaskan dulu ke bawah sini. Mana mereka? Gimana tim mereka? Harus hati-hati, harus hati-hati, guys. Oh, itu mereka. Nice, lepas. Lepas, guys. Lepas, 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 lepas. Bahaya sekali nih. Oke. Lepas, guys. Gila, gila, gila. Nice, satu. Satu langsung, satu kena headshot langsung pingsan. Mana mana satunya, satunya mana? Nice, pipis. Nice. Kena headshot langsung, headshot. Kita gaskan dulu, guys. Kita lihat dulu mereka tadi mana. Oh, ini dia. Kita bakal lihat. Oke, guys, kita bakal langsung kasih makan aja, guys. Mantap. Sip, mah. Oke, kita dapat satu Trebesman baru. Ini Red Trebesman, guys. Buat kalian pengen kasih nama, tulis aja di kolom komentar. Bentar, satunya tadi kemana ya? Oh, ini dia, ini dia. Oke. Oh, ini yang cewek, guys. Sepasang dia. Oke, mantap. Buat kalian yang pengen kasih nama, tulis aja di kolom komentar. Dua Trebesman ya, cewek cowok ya. Buat kalian yang pengen tulis, pengen kasih nama, terus aja di kolom komentar. Kita bakal pulangin mereka dulu ke arah ini ya, ke arah naturalis ya. Oke, mantap. Oke, mantap. So, kita bakal langsung jalan-jalan lagi ke arah ujung sana. Kita bakal lanjutin lagi petualangan kita, guys. Polyonus kuasa level 26. Kita bakal cari yang lebih gede dari itu. Di sini masih belum ada nge-spawn-spawn ya. Kita belum ada nyari Pokemon lagi, guys. Semoga next part kita bisa ketemu Pokemon yang mantap jiwa lagi ya, oke? Ya dong, pastinya dong. Paling mantap jiwa lagi nih. Kita bakal jalan-jalan di sekitaran sini. Gue bakal nyari beberapa creator. Kayaknya mungkin cukup dulu satu quetzal dulu. Kita bakal, karena gue mau pasangin challenge dulu, mau gue perbesar challenge-nya biar mantap di jiwa. Kita bakal ke arah mana nih? Sini kah? Mungkin ke arah sini kali ya. Which, which? Apa gue bilang kan? Ada penyerangan lagi kan? Wah, kayaknya kita bakal dapat banyak Trebesman hari ini. Bakal banyak dapat Trebesman, itu banyak banget Trebesman-nya. Gila, gila, gila. Itu Red Trebesman semua, itu 4 yang ini. Wah, ini kayaknya GG sih. Ada yang sembunyi ya. Tunggu bentar, tunggu bentar. Kita bakal auto gaskan aja. Oke. Harus hati-hati, guys. Harus hati-hati. Kayaknya kita bakal banyak dapat Trebesman hari ini. Jadi kita bakal gunakan sebaik-baiknya waktu kita. Alright.
Coba kalau auto gaskan dulu. Gas. Gas, gas, gas. Wits. Hampir saja saudara-saudara. Aduh, duh, duh, duh. Aduh, duh, duh. Mana anakku? Aduh, duh, duh. Ya, 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 ya. Ya, pecah dong. Pecah, 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 pecah. Gas, gas, gas. Keluar. Aduh. Hampir mati gua, hampir mati. Waduh, di sini ngeri banget terbesmennya. Tapi kita cobain lagi deh, kita cobain lagi. Semoga aja bisa dapet ya. Waduh, hampir mati gua. Sumpah gua nggak buang, hampir mati gua. Itu deh guys. Otogas kan. Nice, dapat satu. Nice, mantap. Sini 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 sini. Mikasa jangan di sana, Mikasa. Kita gaskan lagi. Ini aja Mikasa, Mikasa sini aja. Mantap. Kita bakal auto gaskan lagi nih. Palamu pas, headshot. Headshot. Nice. Nice. Mantap gak tuh, masa-masa gak mantap. Kita bakal coba cek-cek dulu nih. Oke, masih aman kah sudah? Aman kah sudah? Aduh. Sakit banget sumpah. Sakit banget, sakit, sakit, sakit. Tiga, tiga ya yang didapat ya? 4-4 kayaknya. Kita kasih makan dulu guys. Mantap. Kita kasih makan dulu semua. Oke. Au, au, au. Kaget gua. Mantap. Kita dapat 3, dapat 4 ya. Berarti dapat 4 sekaligus. Harusnya kita dapat satunya lagi. Wah, mantap dijual. Buat kalian yang pengen kasih nama ini banyak ya. Gua dapat 4 apa ya? Dapat 4. Cuma satunya gua nggak temu di mana. Dan nantinya wish wish. Wish wish. Udah. Cukup. Udah cukup, cukup. Cukup, cukup, cukup. Udah. Dan oke guys. Sepertinya kita bakal bawa mereka dulu. Gua bakal bawa mereka dulu. Mungkin kita bakal bawa mereka ke satu ini aja, satu base kita lagi ya. Kita ke bawah ke naturalium saja ya. Oke guys. Nice, 4-4-nya masuk. Kita gaskan lagi buat cari ini, cari Quetzal. Mantap, masa nggak mantap ya kan? Jadi yang satu nggak didapat ya guys. Yang satunya tapi nggak didapat, cuma dapat 4 tadi. Perditch. Cuma udah mantap di jiwa, yang satu nggak tahu kemana, hilang. Oke, kita bakal langsung cari lagi Quetzalnya. Semoga aja nemu Quetzalnya ya. Itu buat peperang kita nanti, soalnya kita bakal perang guys. Kita bakal perang lawan Tribesman lain nanti. Ini level berapa ini? Level 15, siap. Kita cari-cari dulu guys. Soalnya di sini banyak Quetzal ya. Di tempat-tempat dingin kayak gini banyak Quetzal. Jadi kita bakal coba pelan-pelan cari. Siapa tahu aja ketemu yang lebih besar. Karena kalau levelnya terlalu kecil nanti untuk wake-nya juga agak berat ya. Ntar guys, kita cek dulu level 16, siap. Kita bakal jalan-jalan sebentar. Coba kita naik ke atas sedikit ya. Siapa tahu kita pas kita agak naik ke atas sedikit kita bisa lihat beberapa Quetzal di sekitaran sini. Masih belum terlihat. Kita bakal jalan pelan-pelan ke ujung sini.
udah mulai gelap kayaknya, entah mau hujan atau gimana, gue nggak tahu ini. Tapi udah mulai gelap di sekitar sini. Kita bakal coba jalan ke sini. Siap, masih belum ada terlihat, guys. Kayaknya kita masih belum nemu ya, guys. Wah, agak susah ternyata ya buat nyari satu quetzal yang tinggi levelnya. Tapi kalau untuk mau cari-cari beberapa ini ya quetzal, biasanya memang carinya di daerah ice ya, karena memang di tempat sana yang enak buat nyari. Dan yang udah pasti bakal nemu. Cuma untuk level-levelnya gue belum bisa mastiin bakal dapat apa enggak, karena memang agak berat atau agak susah buat nyari yang tipe ini yang levelnya agak tinggi ya. Sampai pecah dong tadi ini gue. Gue juga sampai pecah gara-gara satu tribusman tadi. Gila-gila, sekali tembak langsung hancur semua. Kita masih belum nemu. Gue bakal coba keliling-keliling dulu, guys. Kita bakal coba keliling-keliling dulu biar mantap jiwa. Alright, masih belum terlihat, saudara-saudara. Gue masih belum ngeliat, guys. Cuma kita mungkin gue bakal coba skip dulu ya. Gue bakal coba keliling-keliling dulu. Siapa tahu aja ntar nanti dapat. Oke, okay? Begitu gue skip dulu, guys. Oke, okay, let's go. Oke, okay, guys. Jadi gue udah dapet ini nih. Gue udah nemu. Dari tadi gue udah keliling dan apa ya? Memang agak susah nyari ini. Gue dapetnya yang level 85 tapi belum gue tame. Gue udah keliling muter-muter tapi belum dapet. Banyak sih yang level di bawah 85 ini. Cuma ntar kalau kita terlalu bawa barang atau bawa kreator, takutnya nanti nggak bisa dibawa ya, nggak bisa kebawa gitu, kayak keberatan gitu. Jadi gue bakal coba tem dulu yang ini tuh, guys, di atas dia, guys. Ntar gue coba putar dulu. Mantap, kita bakal coba tembak aja. Siapa tuh sekali ini, sekali tembak langsung ini ya, langsung KO ya. Nice, betul sekali, langsung KO, guys. Mantap, kita bakal langsung kasih makan aja. Mungkin mana ya, atau di mana tadi dia? Ya tahu di manakah dia tadi? Quetzalnya. Oh, mantap. Ini, guys, quetzalnya, guys. Mantap dijual, mantap, masih nggak mantap ya kan? Kita bakal langsung kasih makan aja. Oke, torponya lumayan gede ya. Torponya lumayan besar nih. Kira-kira dia makan apa enggak? Kalau nggak makan, gua bakal ini biar dia mau makan. Ya, nice, dia makan, guys. Kita sambil cek-cek. Oke, di ujung sana ada apa itu? Wes, mantap. Wuh, keren. Buat kalian pengen kasih nama ya dia cowok, tulis aja di kolom komentar ya. Nah, ini rencana gue mau pasangin saddle dulu ntar. Tadi di ujung sana ada apa itu? Nah, itu tuh Ice Wyvern level 4. Oke, siap. Nah, ini, guys, jadi gue bakal pasangin saddle dia. Oke. Nah, karena rencana kita bakal bawa beberapa ini ya, tribusman atau beberapa yang mantap jiwa. Untuk wake-nya ini udah gede banget. Untuk speed-nya juga bagus. Kita bakal bawa dulu si Mikasa. Mikasa kita taruhin ke sini ya, ke badannya si Quetzal ya. Tunggu bentar. Kita bakal coba buat naruh di sini. Yep. Oke. Okay. Ups. Dah, aman. Yep, kita bakal bawa pulang dulu quetzal kita. Dan rencananya nanti gue bakal bikin dia jadi besar ya. Gue bakal bikin platform yang cukup besar biar kita bisa pasang ini ya, bisa bawa barang-barang yang banyak ya. Oke, okay. SP
speednya udah lumayan sih. Kita bakal pulang aja langsung ke daerah Naturalims. Sip. Oke. Kita autogaskan Naturalims. Mantap. Oke. Mantap. Kita bakal bawa Mikasa. Ayo Mikasa. Jadi kita banyak dapat rebusman hari ini. Buat kalian pengen kasih nama, tulis aja di kolom komentar, guys. Gue bakal bawa dulu Mikasa keluar. Nah, oke. Okay. Gue bakal taruh di sini. Mantap, masa nggak mantap. Nah, rencananya gue tuh pengen ini ya, guys. Pengen gue pasangin platform lagi. Pengen gue pasangin chelling. Kita taruh dulu. Nah, ini gue pengen pasangin chelling lagi nih di atasnya sini. Jadi biar bisa nyambung ke kiri kanannya ya. Karena gue bakal bawa banyak banget barang. Untuk awal-awal mungkin kita bakal bikin chelling biasa dulu. Chelling yang ini ya. Jadi ini contohnya. Ntar gue bakal pasangin. Kita bakal coba taruh. Jadi gue bakal pasang beberapa chelling. Oh, kayaknya belum bisa ya. Snap point. Oh iya, gue lupa. Jadi gue bakal pasangin dulu mungkin nanti beberapa foundation ya. Kita bakal pasangin dulu beberapa foundation dulu. Nih, kayaknya gue bakal skip dulu karena gue mau cari resort-resort dulu. Dan mungkin gue bakal bikin yang sederhana dulu. Oke, kalau gitu gue charge dulu guys. Let's go. Oke guys ya. Gue udah dapatin beberapa item-item atau beberapa resort. Gue udah crafting-crafting juga. Ini udah mulai gelap ya. Sekitar jam berapa sekarang? Sekarang sekitar jam 20.05 ya guys. Mantap juga, mantap, masa nggak mantap. Dan nah ini gua rencana mau gua pasangin beberapa ini lagi, tambah apa kayak foundation gitu, cuma nggak tahu ini bisa apa enggak. Kita bakal coba dulu di nomor sini, nomor 7 ya, bisa apa enggak kira-kira. Oh bisa guys, jadi nanti bisa kita pasangin ini ya, apa namanya, gini guys. Kita bakal bikin dulu. Mantap. Oke. Kita taruh up. Sip. Nah, kayak gini jadinya ya, guys. Kita bakal coba taruh dulu biar mantap di jiwa. Nice. Nice sih. Kita bakal coba pasang dulu. Jadi kira-kira seperti ini bentuknya nanti ya. Kita bakal bawa mereka soalnya ini bakal jadi peperangan besar. Oke. Okay. Kira-kira bisa apa enggak? Kayaknya udah nggak bisa ya. Jadi kita bakal pasangin chelling-nya aja kali ya. Chelling, chelling. Kita pasangin chelling-nya dulu. Oke. Okay. Kita pasangin dulu chelling-nya, boys. Oke. Okay. Emang kalau gini bisa ya? Gak bisa ya? Alright. Jadi ntar seperti ini ya guys ceritanya ya. Kira-kira seperti ini bentuknya nanti. Kemudian nanti kita yang bawa kayak gini. Oke, okay, mantap. Jadi udah mulai jadi. Kemudian taruh di sini pojok. Kayaknya tadi gue salah bikinnya, tapi udah nggak apa-apa ya. Kita bakal keluar pasang dulu. Taruh di sini, nice. Jadi kita bakal banyak bawa barang-barang atau ini nanti buat berangkat nanti. Karena cukup berbahaya sekali, guys. Ini musuh kita sangat-sangat berbahaya soalnya. Oke, mungkin kayaknya udah cukup segini ya, besarnya ya. Jadi nanti kita bakal langsung berangkat aja. Nah, jadi begini nanti guys, gue bakal bawa beberapa tribe gue, beberapa tribesmen gue buat nanti kita bawa buat nanti ngelanu ya, buat nanti nyerang base-nya musuh ya. Oke. Okay. Mantap. Masa nggak mantap? Kita bakal rapin dulu. Gue bakal rapin dulu biar katanya enak dilihat. Oke, okay, sip. Kita bakal pasang mungkin di sekitar sini. Mungkin kalau bisa. Sip. Oke. Okay. Taruh di sini lagi.
tab kemudian di arah sini tab. Oke, kayaknya cukup sampai ini. Oke guys, udah malam banget. Mungkin cukup sampai di sini dulu petualangan kita. Jika kalian suka jangan lupa di share, jangan lupa di subscribe dan jangan lupa di komen ke dan jangan lupa dibagi teman-teman kalian biar semakin mantap jiwa. Kalau gitu gua MKK dan Kang Ocha selamat tobat semua. Kita jumpa di next video berikutnya. Yeay, bye bye.